stuff. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المُصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حج حجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا ورجعة حميدة إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ikhwan akhwat sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita akan membaca ayat-ayat mengenai dengan haji dan arafah, supaya kita sama-sama berada dalam pembicaraan mengenai dengan haji, kerana minggu depan kita akan bersama-sama dengan mereka mulai daripada takbir pada hari-hari seperti ini, serta dengan tahlil, tahmid, tasbih yang banyak hari yang 10 awal bulan Zulhijjah, dan kita akan bersamanya pada hari Arafah dengan keadaan kita berpuasa. Sunat yang kelebihannya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Dan kita akan bersamanya pada hari Tashrik, berudhiyah, bertakbir, berta'am, dan zikrullah pada hari-hari Tashrik, ayam, ma'lumat ataupun ma'dudat. Marilah kita dengar beberapa keraatan ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Suratul Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah dapat kita membaca daripada suratul Baqarah 197 sampai 199 dan mendengarnya dengan tadabbur dalam rangka kita mau istihdar perasaan kita masalah tujuan haji, iaitu supaya berlakunya suatu pertemuan umat Islam sedunia dalam segala menyatakan keagungan Islam di peringkat dunia yang diwakili oleh umat Islam dari seluruh negeri dalam dunia ini. Negeri kita pun dapat pergi pada tahun ini 10,000 lebih. Alhamdulillah, kita harap semoga Allah Ta'ala jaga mereka, jaga agama mereka, jaga dunia mereka, jaga segala amalan manasik mereka supaya dapat haji mabrur klik mari sebagai ahli syurga yang sedap jalan dalam dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sehubungnya kita yang berada di tanah air ini, mana kata kita kena mari duk bicar tentang hari-hari besar kita, mulai daripada hari Khamis baru ni lagi. Nah, hari besar ataupun rangkaian hari yang penting yang kita sama-sama duk gapa dia memahami dengan baik rangkaian hari seperti ini, iaitu hari Arafah ataupun hari-hari 10 awal daripada
pada bulan Zulhijjah, yang mana tidak ada amalan salih yang lebih dikasihi kepada Allah daripada amal-amal yang diamalkan dalam bulan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Mulai daripada hari Khamis baru ini lagi, 1 Zulhijjah menurut ijtihad kerajaan Arafah di sana. Jadi kita tu dapat tahu dan kita dapat beramal dengan amal salih, sama ada zikir. Nabi suruh berbanyak, fa aktsiru fihi at-tahlil wat-tahmid wat-takbir wat-tahmid, gitulah data hadisnya. Maka kita tu banyakkan masalah zikir tu banyak sekali. Oleh itu maka kita mesti ingat, katanya masalah kita dengan Tuhan ni masalah ingat lupa. Kita orang Islam ni ingat lupa, orang kafir tu ada dengan tak ada, tauhid dengan syirik. Tu kafir ada setengah tak reti tahu Tuhan ada, ada setengah ada Tuhan tapi syirik. Nah, ada setengahnya kita orang Islam ni ada Tuhan dengan keadaan tauhid kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tauhid siap dah tu, masalah marinya iaitu masalah lupa ingat dalam masalah. Kita kena kum jadi ingat, jangan jadi lupa hidup kita kepada Allah. Sebab lupa kita tu makna katanya tidak ada hubung kita dengan Allah, jadilah kita sebagai sampah atau makhluk yang lemah dan dhaif. Sebab la haula wala quwata illa billah. Apabila kita nak kuat kita, kena hubung dengan Allah. Bila hubung dengan Allah, perasaan kita berasa as-samad, Tuhan sebagai tempat tumpu, tumpuan kita hanya kepada Allah. Di situlah datang kekuatan dari segi imannya, kekuatan dari segi perasaannya, kekuatan dari segi tubuh badannya yang mari serentaklah. Tubuh badan ni sangat banyak hubung kait kekuatan dia tu dengan kekuatan ruhi atau kekuatan segi imannya. Bila iman kuat, tubuh badan tak erat sikit dia pergi boleh. Tapi bila iman tak erat, tubuh badan gagah pun tak jadi. Ya golek dia ada hubung kait masalah iman dengan kesihatan tubuh badan. Oleh itu maka orang mai boleh bangun gi lagi bila iman yang kuat. Orang sehat tak nyegi kalau iman yang tak ada. Itu masalah. Ya jadilah tu yang berlaku. Oleh itu maka kita kena ingat konsep haji dalam beberapa bulan ni, asyhurul ma'lumat. Sudah mulai daripada bulan Syawal, Zulqa'dah, lepas tu masuk bulan yang benar-benar dia ni, Zulhijjah ni yang benar-benar dia mempunyai haji lah kita kata. Bulan yang mempunyai urusan haji, Zulhijjah. Dalam Islam ni, bulan dia Muharram Safar tu adalah bulan yang sakut pak dengan, walaupun bulan ni belum pada Islam hari lagi, Zulhijjah sahabat haji belum pada Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Islam zaman dulu mereka ada haji situ dah. Zulhijjah reti dah. Zulhijjah ni bukan sekat Nabi kita mari dak Zulhijjah. Nabi mari itu boleh guna istilah bulan yang telah diamal oleh orang sebelumnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu maka alhamdulillah kita pada hari ini, marilah saya waktu baik satu risalah kecil. Iaitu risalah mengenai dengan apa dia Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariatullah yang membawa kesatuan ummah. Sebenarnya saya waktu baik ni mari 3 tahun mai dah, tapi ni kita ada besar sikit, kadang nak cari beli pun boleh. Hak saya rengkah tu baik jadi halus-halus dalam 16 muka hari ini saya keluar. Boleh dia demo tak ada bagi waktu sudah kan, wallahu alam. Tu cari tengoklah kalau waktu sudah dah mari bagi tek demo. Lepas tu demo nak duit lah anu surah demo bayar ke kertas tu dah. Budak-budak dua kerja tu dah. Tu dah. Supaya kita boleh ambil benda ni untuk wak pengertian sesuai dengan gelombang-gelombang hendak jadi tempat kita Saidwa ni bersalah ramanya begitu gini sebab marinya fitnah daripada pihak pusat kita tu menyebabkan timbulnya masalah. Jadi iklan daripada pihak Baruning tu membawa kepada timbulnya masalah di kalangan umat Islam. Lalu tu saya kena beri penerangan lah sikit sebanyak
tidaklah nak cuba nah begitu begini tidak, mudah-mudahan apabila kita faham tu dia boleh mendatangkan kebaikan kepada setiap oranglah. Nah kalau tak faham tegak mula nak jadi kelahi teruklah. Nah oleh itu maka kita pakak faham, lepas tu lahna-lahna nak buat kita pakak fikir tengok jadi halah lu. Nah tilik tengok jadi rakok molek supaya kita jangan nah orang panggil terperangkap di dalam perangkap-perangkap yang kadang-kadang ada mengaduk teh perangkap dah kepada puak-puak kita nak terjun dalam perangkap tu pun kita mikir juga. Oleh itu maka kita hari ini kita mari memahami dalam masa dekat-dekat 2 jam ini kita memahami Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat Allah bukan syariat manusia yang membawa kesatuan ummah. Naganya ialah kesatuan ummah. Mau jadi umat ni sah. Sebab tu keroh segala dunia pergi hipun setepat tujuan nak nampak sah tu. Nah, jadi orang negeri Pak Rita pergi, negeri Malaysia pergi, Indonesia pergi. Lepas tu saling bih pakaian Indonesia, pakaian Malaysia, Filipin, pakaian budaya tak bih. Ambil pakaian yang Allah Ta'ala nak, iaitu pakaian putih. Semua tu tujuan nak jadi sah. Haji-haji ni lambang kesatuan umat. Jadi boleh kasus setengah orang tu jadi lambang perpecahan umat. Itu kita tak say tu. Kalau kita guna haji ni jadi lambang perpecahan umat tu, jadi nampak kata puak kita tak nampak go haji. Nak tahu kata jing wah dak kok mano. Pasal kita tak nampak go haji itu gapo dia. Go haji ni tujuan ia padah kerahnya wa azzim fin nas bil haji, tujuan nak menyatu umat. Oi napa ummatan wahidah. Mari setiap penjuru Allah, hitamlah, putihlah, kuninglah, merahlah, bobo, ada cak. Mari dok pakak berepong serena adik-beradik dia. Boleh kita wak nyicer. Nah ni satu kesilapan besar. Nah saya nak mikir kata noi orang umat Islam ni pakak fikir we haluh. Kata tujuan haji gapa maqasidul haji, gapa maqasidul Aidil Adha tu gapa dia. Supaya bukan sekadar nak hipon orang di pada Arafah, orang seluruh dunia pun nak jadi nampak so belaka. Hatu haji hai umat Islam. Hai umat Islam, itulah tujuan Tuhan kamu daripada haji yang dia fardu ke atas kamu. Nah, oleh itu maka kita nak buat gano nampak kata so. Puasa pakak puasa so belaka jangan mu puasa hari ni esok esok orang ni puasa orang ni tak puasa. Dia orang panggil lupuk tujuan go haji tu lupuk. Saya tu nak minta lah kepada umat-umat Islam khususnya pemimpin-pemimpin supaya dia tu arah rakyat jelata supaya duduk dalam barisan yang satu sedunia, bukan satu sekapung kita tu tak. Satu sedunia berpusat kepada Makkatul Mukarramah, Arafah, Muna, Muzdalifah dan Masya'irul Haram tu pusat umat Islam. Jadi nak gantung situ belaka. Jadi nampak cut sun cut sun klang duk di Mekah. Patut lain jadi serambi dia belaka. Pakak puasa wis rupa, raya wis rupa. Hak tu asal dia. Tapi di celah-celah yang komunikasi orang panggil alat perhubungnya susah masa dulu tu, ulama-ulama ijtihad kata anulom wi orang tak nampak tu, anulom wi masa tu. Allah ni tak ada kena anulom, klik pada asal tujuan lah. Sebab terletak ada, komputer ada, segala alat komunikasi ada belaka. Tak ada sebab untuk kita nak klik kepada zaman uzur dia panggil. Kita sehat dah duk pakai ijtihad orang zaman uzur. Tak kena. Masyarakat uzur dulu tu, masyarakat tak ada teknologi, bolehlah kita nak bersalah pendapat. Nampak tak? Apabila masyarakat sudah sehat dengan segala komputer, teknologi, alat komunikasi ni jelas belaka dah, apa kita nak bawa klik kepada zaman uzur semula? Masa pun tak kena situ dah. Ini semua ni duduk di atas konsep pemimpin tu, yang kena nampak benar-benar lah ni. Nah pemimpin kena nampak tujuan ummah, ummatan wahidatan, tujuan al-hajj, ashhurum ma'lumat, berhimpun di satu pusat,
Orang lain sedunia pakat turut belaka, turut puasa, turut bertakbir, turut gapa sembelih udhiyah, demo-demo hadiyun kita udhiyah. Nampak ada sama-sama sembelih, sama-sama boleh makan, sama-sama kita membesarkan hari-hari besar seperti hari gapa dia? Hari Arafah, hari Nahar sebenarnya. Khatu asal maqasidus syariah daripada haji. Sebab Allah Ta'ala dia kena benar sa Tuhan sa inna Allah witrun yuhibbul witra sa tauhid sa Allahu ahad suka pada sa tak suka pada banyak-banyak nak leklak wak lik tu lik ni tak suka Allah Ta'ala tak suka lah nampak dah tu kamu jadi sedar molek benda seperti itu supaya kita tu berugama dengan perasaan yang reti dan bangga dengan ugama kita yang hebat sedunia boleh disa. Tak ada dunia manalah dunia ni satu agama yang boleh menyatukan umat Islam disa tu tak ada. Agama apa pun tak ada. Supaya Arafah bukan semua pakat puasa belaka. Jadi demo-demo ni pakat wajib belaka mana duklah ibadat yang perasaan sama membesar pada Allah Ta'ala tu hebat. Tak ada lah dunia ni seperti itu. Tak ada. Nah sebab itu kita ni alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oleh itu ikhwan yang saya sekalian, buku saya 3-4 tahun dulu ni yang mana ulama dalam dua negeri, nah negeri Cina, negeri Thai dengan negeri Malaysia ada baca dan setuju atas saya tulis ni sebanyak 86 orang ulama setuju atas buku ni. Tapi dalam hati tu nyetek orang panggil kawan kesok juga. Nyetek kesok juga. Sebab tadilah adalah beberapa hak besing yang tidak memikir hak umat tu. Dia ada fikir-fikir bahasa pecah-pecah tu ada lagi. Kita tidak berasa nak susah hati dengan benda ni. Sebab kita adalah perjuangan dia panggil. Perjuangan kena kata benar-benar royak benda hak sebenar kepada umat manusia. Manusia nak terima sekadar mana, hak tu serah pada hidayah Allah Ta'ala kepada mereka. Nah hari ni kita waktu bik risalah ni, kalau siapa boleh sebar luah risalah ni, sebar luah. Beri pengertian, ala hal qad ballagtu Allahumma fashhad. Nah ingatlah ya Allah, aku telah menyampai dah kepada manusia akan ajaran. Nah, maqasid agama munggapa tu. Nah, kemudian saksilah Allah atas penyampaian kami. Khususnya hari ini saya nak kecek, minta kecek haning sampai kepada akhir. Dan esok akan nak sambung lagi di peramita insya-Allah taala untuk kita nak ulicing lagi pengertian kita mengenai ini dengan tidak berasa nak jadi timur pecah belah. Nah, tetapi kita kadang-kadang sering dikatakan oleh orang kata nak pecah belah bahasa dia ada tu. Kita nak bersatu selama mana kita tu tak ambil konsep Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat Allah yang membawa kesatuan ummah, selama tu kita tak akan bersatu dari dunia ni. Karena menyalahi dengan sunnatullah dia panggil. Sunnatullah ni dia menyatu, sunnatul Rasulullah pun menyatu. Bila menyalahi dengan sunnatullah, menyalahi dengan sunnatul Rasulullah, dia akan pecah selalu. Sebab hari ini dia pecah ni sebab menyalahi dengan sunnatullah. Sunnatullah ni ya wak pasal nak wak pusat dah Mekah. Kita wak berlawan dengan pusat. Punah habis halilah. Haca tu baik wak puak ni hari ni. Mung nak puasa hari tu aku nak puasa hari ni. Mung nak raya hari tu aku nak raya hari ni. Selalu dah mari fitnah mari selalu dah. Bila kita terkesok daripada sunnatullah, terkesok daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hai umat Islam bertakwalah pada Allah. Ittaqullah. Nah takutlah kepada Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala tu nah sangat-sangat dia tu alimun hakim dari segi mengatur agama dia. Nah kitalah menerima agama biar molek. Ad-din tu molek benar, cuma tadayun kita tu kadang-kadang kita keleheng. Ad-din tak ada keleheng. At-tadayun tu iaitu as-sunnah. Ad-din ialah Quran, at-tadayun ialah sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah ikhwan yang saya mulia sekalian, mari tengok saya tulis sikit, saya nak baca-baca gitu. Karena kita biasa ngajar dah ni,
Tapi oleh kerana fitnah mari pula, kita royak pula mudah-mudahan Tuhan tu. Nah, Allahumma ahzib annal fitan ma zahra minha wa ma batan. Minta Tuhan wa lari daripada kita segala fitnah, sama ada bahaya tersembunyi maupun bahaya yang nyata. Nah, Allahumma qina syarral fitan. Ya Allah, jauhkan kami daripada kejahatan fitnah yang boleh menimbulkan puak, banyak-banyak puak dalam dunia hari ini. Kita nak hajar orang yang kau cerdik. Nah, tetapi kalau kita waktu baik suatu paksaan orang-orang jadi kau bodoh, muskilah tu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Sebab tu maka marilah kita pakak fikir di molek. Nah, fikir dengan akal fikir. Dia Islam ni boleh terima dengan syarat, boleh terima dengan akal. Bagi hak terima dengan syarat tu, akal terima boleh. Tapi bagi hak syarat tak boleh terima, akal pun nak terima tak boleh. Akal ni terima tak boleh. Nah, kerana sunnatullah tu boleh terima dengan akal. Orang kafir boleh terima. Tapi syariatullah tu yang kena terima dengan syariat, kena terima dengan iman. Nah, oleh itu maka marilah kita tengok sini. Alhamdulillah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya hari Arafah, Aidil Adha dan hari-hari tasyrik adalah segugusan hari maklumat dan ma'dudat. Nah, yang termaklum dan yang terbilang, yang termulia di sisi Allah dalam setahun. Maka hendaklah kita yang selaku hambanya bersungguh-sungguh dalam memahami hakikat hari-hari tersebut serta cara untuk menerima kemuliaan dan kehebatan hari-hari tersebut. Hari hebat kita wasah mai hari hebat. Nah, mudah-mudahan kita berjaya mencapai nikmat kemuliaan dan kelebihan yang digariskan oleh syariat Allah melalui sunnat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang cukup hebat dan gemuruh. Ta'rif nabawi bagi hari Arafah. Nabi biasa royak makna hari Arafah. Gapo hari-hari Arafah? Hari Arafah ialah hari yang para hujjah wukuf di pada Arafah. Bukan hari yang berapa-berapa, tak kira 9, 10, 8, tak kira. Ya, kira di hari yang imam al-muslimin hak pimpin hujjah tu baik wukuf di Arafah. Hak tu hari Arafah. Terimalah pengertian hari Arafah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis berikut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Arafatu yaumu tu'arrifun." Hadis sahih mursal yang dikeluar oleh Imam Syafi'i dalam dia juz 1 muka 230, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dia juz 5 muka 285 sampai 287. Nah, maksudnya dan hari Arafah itu ialah hari yang kamu para hujjah berwukuf di pada Arafah. Itu mana hari Arafah? Tak ada ayat hari 98 untuk umah muda. Ya, Arafah-Arafah nama bersatu tepat. Bukan sekadar nama bersatu hari dah. Nama bersatu hari yang terikat dengan tepat. So, ya ada dunia ni. Sehari setepat. Kita nak pergi gugat tak boleh. Nak pergi dua. Nak pergi buat Arafah di rumah kita kata tak boleh. Benarlah tu. Setepat dan sehari. Tak ada dua hari dan tiga hari dah. Nah, itu makna Arafah-Arafah tu. Nah, jadi ialah hari yang kamu para hujjah berwukuf di pada Arafah. Itu makna hari Arafah. Tak ada ayat atau hari 9, 10, 8. Nah, mari kita tengok paham mazhab-mazhab. Berdasar pada hadis tersebut telah ittifak ulama 4 mazhab. Termasuk Imam Syafi'i lah ni. Dan Az-Zahiriyah, maksudnya apa dia puak Zahiriyah, Ibn Hazmin dan sebagainya. Ittifak kata kan bahawa sah wukuh imam bersama-sama para hujjah di pada Arafah sekalipun tidak betul dengan kenyataan nak bulan hari yang ke-9 Zulhijjah. Tak kira hari apa, penting dia mahu baik pada Arafah dengan sahnya kerajaan yang memimpin Arafah masa tu. Lah ni kerajaan Saudi, dulu kerajaan lain, mana-mana kerajaan pun kita kena ambil dia sebagai pusat. Kita tak ada kata tu siapa-siapa, kita tu hari Arafah. Ingat malak ugama kita tu. Hari Arafah tu ugama, bukan kerajaan. Kerajaan mana nak pergi meratah Arafah, tak apa. Tak usah kira kerajaan mana lah. Lah ni kerajaan Saudi. Kalau jadi kerajaan lain pula bulah bila, tak ada apa. Istiah hari Arafah bila, hatulah pusat perhimpunan umat Islam seluruh dunia.
tu nak bawa kita umat Islam sampai peringkat dunia sikit. Kita duk kelok lah parit-parita ni lama dah. Nah, supaya kita ni duk pergi buat haji tu tak dapat pengajaran. Nah, bodrian daripada haji kita tak dapat mana nampak. Dia jadi kelok lagi ni sampai hari ni. Nah. Waktu itu dengan umpama hari yang ke-10 Zulhijjah, misalnya umur kita hari Arafah baru 8 atau baru 10 dah kita nampak dulu misal. Sah. Iktibar itu hari Arafah tu sah. Nah, tu. Dengan umpama hari 10 Zulhijjah, dengan apa perkiraan sekalipun, kira hisab ke, kira anak bulan ke, kira berapa ke, ru'yah ke, ikut. Dan dikira hari wukuf hujak bersama imam itulah sebagai hari Arafah menurut hadis tersebut. Sebaliknya, kalaulah orang nampak anak bulan cerak-cerak dah menyalahi dengan imam, kita pergi wukuf sore Arafah tak sah tu. Tu anak bulan kita nampak tak sah. Nah, ini ayat atas Islam ni bawa umat Islam setahun sekali supaya berhimpun di peringkat dunia, ya bang. Bawa umat Islam setahun sekali supaya berhimpun di pucuk dunia, ya bang. Ingat molek. Kita rasa bangga bila kita berhimpun sedunia. Kalau Tuhan tak buat, kita rasa nak buat. Oh, kita berhimpun peringkat dunia kali. Kalau Tuhan tak buat, tapi Tuhan buat dah nyepakat. Duk kacau pula dah. Nauzubillah min dzalik. Sebab ni benda ni kita berasa serabut kepada orang yang tidak sapa kepada matalibus syariah, maqasidus syariah Islamiah. Nah, oleh itu maka dalam menyokongkan pemahaman tersebut, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tatupai ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dia ni, wa qala ashabuna, berkatalah oleh puak-puak ulama mazhab Syafi'i, tu mana ashabuna maksud dia. Nah, banyak yang kata dia tu. Patut suknya wa kadza yaumu arafata yaumul huwa al-yawmul ladzi yadhharu lin-nas annahu yaumu arafah sawa'un kanat tasi'a aw al-ashira. Maksudnya berkata oleh para sahabat kami ulama mazhab Syafi'i, dan begitulah hari Arafah, iaitu hari yang nyata bagi manusia bahawa sesungguhnya ia adalah hari Arafah nyata. Apa nyata dak gila ni kita dalam terletak ni? Habis gain. Seluruh dunia dalam online, dalam website, dalam radio, dalam apa siapa seluruh dunia. Nyata lebih pada tari tengah langit lagi nyata hari Arafah. Yakni hari yang orang haji sedang berwukuf daripada Arafah. Sama ada hari itu tu terjatuh pada hari 9 atau yang ke-10 Zulhijjah. Supaya sah belaka. Tu Imam Nawawi wayak kata ashabuna, bukan ya seorang, sahabat-sahabat dia. Mu tak sakiralah nak mulai berapa-berapa, terutama kita dah hitung di ujung kita ni. Dah hitung tak kena hari Arafah hari ni. Kita dah hitung seorang tu. Jadi wayah lah tu. Hitung seorang. Sebenarnya orang tak ada iktibar perhitungan itu. Perhitungan hadiah antibanya yang ditentukan oleh kerajaan Arafah. Siapa jadi kerajaan Arafah, itulah dia keputusan yang besarnya. Yang sebenarnya, yang muktamad. Kerajaan lain tak patut untuk nak pergi kaukai buku tu. Nah, kalau zaman dulu, zaman tak cerak, kerajaan lain, ya aku tengok anak bulan turut dia lah. Zaman learning tu, zaman tak ada dah. Peluang nak pergi berselisih pendapat. Kerana dibantu oleh teknologi zaman baru ni, alhamdulillah. Teknologi ni padah pada Islam bukan sikit. Nah, itu dia. Itulah hari Arafah. Kerana hari Arafah adalah hari yang terikat dengan tempat yang tertentu yang dinamakan Arafat. Arafah makaniyah yang panggil. Yang hanya satu tempat sahaja di dunia ini. Dan satu hari sahaja di dunia ini. Yang panggil Arafah zamaniyah. Nah, yang terikat dengan amalan wukuf imam bersama para hujat Baitillahil Haram yang datang dari seluruh dunia daripada Arafah sana, serta ikut puasa sunat hari Arafah bagi sekalian umat Islam dalam dunia semua yang tidak mengerjakan haji di seluruh dunia. Ini yang panggil perhimpunan sedunia. Alangkah hebatnya perhimpunan sedunia yang telah diatur oleh Islam.
alangkah jeleknya orang-orang yang nak nyicir maqasidus syariah yang sangat tinggi dari Allah ini, dari Rasulullah SAW, untuk nak jadi nampak pecah-pecah dan sebagainya. Itulah kehinaan umat kerana tidak faham maqasidus syariah, dan kesinahan umat kerana menyalahi dengan sunnatullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan maju selama mana kita tidak boleh sapa tanggapan Islam kita ke peringkat dunia, yang merupakan satu melalui satu rukun yang dinamakan rukun haji, supaya kita nak panjatkan fikiran kita ke peringkat dunia, menjadi manusia kita orang dunia universal yang panggil fikiran peringkat dunia. Itu tarikh Arafah. Sudah dah Arafah tahun ini, kerajaan Arafah apa dia prakak kata hari Jumaat sebagai haji akbar, haji serupa dengan zaman Nabi buat haji, iaitu hari Arafah hari Jumaat. Berbahagialah orang buat haji tahun ni, yang mana dia tu peluk jari-jari sekali 10-15 tahun temung sekali pusing hari Arafah hari Jumaat. Nah, jadi orang nak nak sangatlah puak-puak Mekah, puak-puak gapa, puak-puak gapa, puak-puak kot negeri Arab tu gak. Kalau tak segi sikit-sikit wajib, pakat gi dah tahu kata hari Arafah hari Jumaat. Itu dia. Nah, sebab itulah maka ikhwan yang semulis sekalian, siapa ada warih gi tahun ni, kita sedang kuam jindi kepada dia atas peluk dia, Tuhan tanda atas dia boleh haji wak serupa dengan hari zambi wak haji sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil haji akbar, dia panggil haji yang serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah orang-orang fiqh ya tu. Nah, bukan istilah lain dak. Nah. Lepas tu daripada tarikh apa dia hari Arafah itulah marinya tarikh Nabawi bagi hari Aidil Adha. Jadual ni singkong ya. Tak ada nak buat. Nah, nampak lah ni? Ha, lah ni kong, lah ni sing dua tu. Tak ada duit. Kalau sing dah sebelah tak ada duit. Tak harga, tak ada harga duit itu kalau ada sing sebelah. Atau ada kong ke sing tak ada. Tak ada harga pula. Tahun ni nak buat kena ada duit tak tahu ni. Saya duk mikir nak ada duit sekup ke mana ni. Tak tahu nak tak sing ni mana, kong ni mana ni. Nah, a'udzubillah min zalik. Tarikh hari yang hari Aidil Adha yang waris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selaras dengan tarikh hari Arafah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih juga. Nah, wal adha yaumu yudhahin nasu. Wa fi riwayatin yauma yudhahun. Maksudnya hari Aidil Adha ialah hari yang orang ramai menyembelih menata kerba, iaitu hari nahar kata ulama. Nah, sabda lagi sallallahu alaihi wasallam wal adha yaumu yudhahil imam. Adha ialah hari yang imamul muslimin bergerba di Mekah. Semua duk kecek ni adha-adha ni asal mana? Mekah adha-adha. Takkan mari daripada Nabi Ibrahim udhiyah ni. Ya, mari daripada Mekah. Cerita udhiyah ni mari Mekah. Mupa sunnah Nabi Ibrahim buat di Mekah, sebelah anak dia di Mekah, Ismail alaihissalam. Ya, bukan di bubung kapung kita tanding ni. Dak adha. Kita ni mari duk ambil hanung mari tak sini. Pak kita berasa nak bekah dengan dia tak kena ni. Nah, bekah ngumbi dia panggil. Tak kena bekah ngumbi. Nah, pasal ni ya teruk benar ni. Nah, bekah ngumbi ni mapuh pucuk ni macam ni. Jangan bekah ngumbi. Nah, oleh itu maka jaga baik-baik. Bagaimana cara mana? Kita tak sahih bekah dengan ngumbi. Nah, timah hak cerita udhiyah mari daripada Mekah. Oleh itu maka, nah, saya tak panjang dalam ni, saya royak panjang dalam ni bahasa Siam. Ini bahasa Melayu. Supaya nawi kelacan cak segi ilmu. Segi nak turutlah mana dan mau fikir tengok pula. Dan segi tangkanlah mana tu dah. Segi ilmu saya tak jauh dan mau tak erti. Segi ilmu kewajipan saya kalau mau tak erti. Segi tangkan kewajipan orang lain, saya tak tanggungjawab segi tangkan. Nah, tu dia. Hadis-hadis yang menjelaskan tarikh Nabawi bagi Aidil Adha adalah sama di segi sirah dan bentuk dengan hadis-hadis yang menjelaskan tarikh Nabawi bagi hari Arafah. Nak serupa dua tu. Sebab ia singkong. Duit sah tu ada lek tu landing. Landing Aidil Adha, landing Arafah. Jadi skop badah harga bagi tu.
Nah, itu dia. Dalam bentuk dengan hadis dan bentuk dengan hadis di mana keduanya membawa konsep penyatuan ummah, membawa dasar penyatuan ummah, satu ummah. Nah, tak ada kait dengan negeri, tak ada apa. Kait dengan Mekah sah. Imam sini imam Mekah, tak ada khilaf di kalangan ulama terjemah. Nah, tak ada kait dengan lain. Arafah kait dengan Arafah, Adha kait dengan imam Arafah itulah. Berudiah hari apa, bersemelah hari nahar tu hari apa, kita seluruh dunia pun semelah hari itu. Itu dia asal dia. Nampak tak tu? Berdasarkan maqasudus syariatul islamiyah. Menurut sesengah ulama mengatakan bahawa asal hadis-hadis ini dituju kepada orang-orang yang berada di Makkatul Mukarramah yang selaku ummul qura, ikut tag pada umat Islam di seluruh dunia. Itu asalnya. Nah, mengenai hari raya Aidil Adha, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, apa kita duk pegang dengan mazhab dia segi fiqh tu, wal aidus tsani yaumul adha nafsuhu wa dhalika yaumun ashirin min dzilhijjah wa huwa al yaumul ladzi yali yaum arafah. Maksudnya dan hari raya yang kedua ialah diri hari Adha semelah yang terjatuh pada hari yang 10 Zulhijjah, iaitu hari yang mengeringi hari Arafah. Hari Arafah Rabu, raya Khamis. Hari Arafah Sabtu, raya Ahad. Hari Arafah Jumaat, raya Sabtu. Hari Arafah Ahad, raya Senin. Begitu. Yali-yali itu mengeringi wan tat baijak wan Arafah. Itu makna imej Syafi'i raya. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, jangan duduk deraka dia sangat. Nah, jangan deraka dia. Nah, siapa yang tak turut dia, deraka dia. Nah, kalau kita jangan deraka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikatkan hari Aidil Adha dengan hari Arafah. Ikat dengan hari Arafah, iaitu hari yang mengeringinya. Manakala hadis Rasulullah SAW mengikatkan hari Arafah dengan kenyataan amal wukuf para hujat daripada Arafah, Nabi dia ikat hari Arafah dengan kenyataan hari Arafah. Imam Syafi'i ikat hari Adha dengan kenyataan hari Arafah, iaitu hari lepas berdata. Gapa lagi duk wasa kesamaran bagi kita? Kalau kata nak turut Nabi, ha jelah. Kalau kata nak turut Imam Syafi'i, apa jelah. Gapa kesamaran kita untuk kita wasa nak peleng? Duk berasa nak jadi tak serupa dengan hari Arafah hak sungguh. Saya tu nak minta upah kita tu pakat pahal dulu. Ilmu tu cerah molek. Dari segi nak buatlah mana, hari kaki orang tengok dengan orang hak pesing nak menentukan. Nah, benar-benar seperti ini. Manakala gapa dia, sama ada hari itu dikira hari yang ke-8 atau yang ke-9 atau ke-10 di si jumhur ulama Syafi'iyah, tak apa. Tak kira hari mana-mana. Kita nak buat ambil anak bulan awak kira tak leh. Mazhab dalam kitab fiqh sendiri ayat. Nak kena hari apa, terima tu baik pada Arafah, hari tu Arafah. Nerimu hari ke-8, nerimu hari ke-10, nerimu hari ke-9, tak ada kira. Siapa ayat tu? Kitab fiqh mazhab Syafi'i ayat. Bahasa Arab, bahasa Melayu pun berkali tulis terjemah gitu juga. Nampak tak tu? Demikianlah tarikh nabawi bagi hari Aidil Adha yang difaham oleh para ulama fiqh dan diberi pengertian kata walaupun hari apa pun asalkan tu imej tu baik di Arafah sekali dengan orang hujat, hari itulah hari Arafah, hari lain bukan hari Arafah. Walau tempat 9 time-time tempat kita pun bukan hari Arafah. Ingat molek tu. Saya bukan kata dengan saya pendapat saya. Ini saya baca dalam buku-buku fiqh. Rajaklah fiqh-fiqh mazhab Syafi'i. Nah, hak yang sebenar tu insya-Allah taala. Dengan itu, ini seru tu baik. Kalaulah peluang untuk umat Muhammad bersalah mengenai hari Arafah pada masa dulu, boleh ada okat pecah dah masa dulu. Sebab kita tak tahu hari Arafah hari apa. Masa tak ada telefon, masa tak ada teratak, masa tak ada gapa dulu. Boleh jadilah dulu tu peluang ada. Maka buat zaman sekarang sudah tertutup peluang perselisihan tersebut
di hadapan ajaran Rasulullah SAW dan penerangan para ulama yang muktabar ini yang sangat jelas. Tak ada sebab dah nak pergi salah hari ini. Kalau dulu boleh ada okat ke kajian yang miju wani, nah doi komunikasi kan sesan, nah tan sama hari ini okat ni tupit ไม่มีโอกาสเลยตายแล้วนะโอกาสตัวนอกจากขัดแย้งกันไม่มีโอกาสอีกแล้วการโลกได้ใช้โอกาสตัวมันหาเรื่องจริงๆแล้วอย่างนี้นะการโลกได้ใช้กระจายลากิใช้โอกาสไม่มีโอกาสสกับโบราหุตนะนะสบายตัวอย่างเงี้ยเลยตัวมาก็นะดันเพราะอะไรเพราะวันวุคุห์ในปัดอาราฟะแค่หนึ่งวันเท่านั้นและได้พิสูจน์ด้วยความชัดเจนผ่านมัสมีเดียโมเดิร์นว่าโดยบุตรอมสตังบุญอะไรเด็กอายุ1ปีก็เห็นได้อ๋อกำลังงุกุห์ di pada Arafah itu ชัดมากบุคคล kata benda tu benda jauh dah patut kita nak pergi bohong diri kita tamai tang pai ko hok kat tua eng ik kan nah kita mai ngaji mano Islam suruh bila so kita dak bohong diri kita sendiri naudzubillah min dalik oleh itu maka jangan sama sekali maka peluang untuk bersalah mengenai hari Aidil Adha juga adalah tertutup di hadapan penegasan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengikatkan Aidil Adha dengan hari mengeringi hari Arafah. Kalaulah hari Arafah mai mi okat ti cak kat yang ik ko wan Aidil Adha ko mai mi okat ti rau cak kat yang ik tapai bagi orang mazhab Syafi'i doi capak sebab Syafi'i dia puk mak nah wan tat pai cak wan Arafah nan ke wan Aidil Adha mai mi okat ti cak kat yang ik lah. Tak ada sebab nak pergi naik bukit, tak ada sebab. Siawailah, siang ngentong, siang ngopraman. Tengok, nah tak ada kena. Kita umat Islam ni, puak pemimpin Islam nak bicara, tak ada banyak kerja kena cara umat Islam. Tak ada kena dia ambil benda-benda, main campain. Tak macam ngopraman. Ngopraman kita ada dah. Apa ada? Main campain, bagai tak campain kita lot ngopraman ni. Sebab kita tangkan ikmat maidan kan sedang gapo banyak lagi kita ni. Hei pemimpin Islam, marilah cara umat Islam molek. Nah, hang ngaji, hang ngajar. Ambil ngup amat tu mai cara ni. Hak nung tinggal pada benda ni, benda ngai-ngai, ploy hai pen kong lok. Ploy hai pen kong lok. Ani pen orang panggil gapo dia ruam tua radap lok. Kita serah pada puak. Nah, AJK dek nu, ahli jawatan kuasa dek nu. Kita nak tertutup. Apa ada? Hatu hak sebenarnya. Tapi tak ada arah, subhanallah. Fa ita ni masya-Allah sungguh alhamdulillah ala kulli hal sungguh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana para hujak bersama imam sedang wukuf di pada Arafah. Insya-Allah lah. Mudah-mudahan lah lepas pada ni kami tak jangan timbul lah fitnah ni. Tahun ni kita tak tahu nak kata kerana. Serah pada pihak pimpin ni kawasan ni nak mikirlah mana. Saya pun, saya sebagai orang beri penerangan ilmu ya. Tapi dia mau nak gilawai ilmu, ya dia pecah lalu. Balawai ilmu pecah lalu dah. Nah pecah cerak-cerak. Kita berapa tahun, 3 tahun dah tak pecah. Sebab tak ada lawai ilmu dah. Tahun ni hidup kau mana? Lala-lala labah tu pihak ni. Allah. Tidak tak negara banyak hari dah. Duk mikir hak umat Islam. Nah, kerana kelemahan orang yang tidak menangkapi maqasid syariah dalam Islam. Auzubillah min dzalik. Kelebihan hari Arafah. Ini banyak kali mau tahu belaka ada pakak baca ketebah belaka dah kemarin. Iaitu kelebihan hari Arafah ni, hari Arafah adalah semulia-mulia hari dalam setahun. Bahkan lebih mulia daripada hari Aidil Adha di sisi setengah ulama. Dengan hari Aidil Adha lebih mulia hari Arafah lagi. Ni saya kecek nak tahu dah. Nah, dulu ya mula kelik 28 tahun dah kelik ni. Nah, kita duk kecekan ni ya mula-mula duk perang dengan Fuad Dam Palah ke. Okay? Fuad Dam Palah ya, ya hari ni duk suka dah Palah ya dia. Nah, hari ni alhamdulillah dia lot banyak dah kat satu ya bang. Pakak puasa boleh kata kerap tuk ban hari ni. Puasa tu. Nah, kerap-kerap capen wajib tapi sebenarnya bukan wajib. Puasa sunat. Tapi pun dia tu besar pada pun hak wajib lagi. Boleh hapus dosa 2 tahun. Mana puasa wajib Ramadan yang ada janji belah tu tak ada. Puasa Ramadan tak ada pun dia tu kenatan mai mi. Nah, pun samrit dia tu
hapuskan dosa 2 tahun. Sungguh-sungguh ulama tanggung dosa besar, kata sungguh-sungguh ulama. Kebanyakan ulamanya dosa kecil lah. Tapi saya tidak nak capok pada dosa kecil. Sebab apa? Sebab ya tak ada oyak atas dosa kecil. Nah, ghufr lahu. Nah, apa dah? Sanatul madiyah, sanatul qadimah, apa gitu. Mana tak ada kata khaf bagi dosa kecil dah. Dia wari hadis dia tu, mana katanya untuk umum. Jadi kalau kita nak tengok dalam hadis dia kata yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, tu hadis sahih Muslim. Oleh itu maka ikhwan muslimin sekalian, nah, sama ada Arafah makani untuk para hujjah sahaja gitu wukuf. Ada apa gitu? Nah, tak ada suruh gi tidur dak, gi zikir pada Arafah. Gi wukuf, wukuf nak bererti. Nak molat orang lelaki duk di doa pada Allah Taala hadap kiblat. Atau molat sekali. Bukan gi tidur di Arafah seperti mana haji zaman learning, sengah-sengah negeri lain pada negeri Thai. Negeri Thai pun jelak juga Allah pada jajaran. Nah, gi tidur di Arafah. Nah, lalu itulah kita tengok ya hatta nyamuk banyak di Arafah. Pakak tikai puak-puak hak yang giduk fun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentera Allah Taala hatta lagi. Nah, tak mai apa aku terus tidur di Arafah. Nah, masa saya di Amil Had saya nampak benar gitu. Kata Allah Tuhan ni kesia sungguh. Nama baik tuk jang untuk itu sunnah. Tapi orang ni tak reti situ. Nah, cari ubat nyamuk pula dia. Nah. Ya hari Mekah Arafah dengan Mina ni tekas dalam apa batu di situ. Mina tak ada, nyamuk seka tak ada. Malam Arafah. Malam kita suri tidur dekat Mina tu, mabek di Mina malam tu. Dek nung nyamuk penuh. Pergi pagi esok tengok penuh di khemah nyamuk. Katalah ni Allah Taala wi. Allah Taala ni Allah kuasa sungguh. Nah, makan darah orang yang menyalahi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaknya kelebihan dia, wa ma min yaumin afdalu 'inda Allah min yaum Arafah. Ini hadis sahih dikeluar oleh Ibn Hibban rakam 3853. Dan tidak ada suatu hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada hari Arafah. Patu saya pergi pada masalah ijtihadiyah. Dia mau kata masalah ni masalah ijtihadiyah. Masalah kata ijtihad. Tak bolehlah ijtihad. Nah, hukumnya duduk di ketua-ketua katakan gitulah. Saya cuma saya nak atas sini. Mari kita tengok sikit. Sebenarnya masalah ini telah jelas. Cuma sekiranya mau ijtihad sungguh tapi jelas molek. Siapa tak tahu apa hari Arafah? Siapa tak wasa hari apa hari Arafah? Siapa tak soalah tu dalam dunia? Ada sore ada dunia kita panggil tengok ya tu sepenuh akal ke tak? Nah, kalau ada seorang dalam dunia ni dok tak reti hari Arafah hari apa. Tak kenal hari Arafah hari jemaah, orang dok berpo benda Arafah pernah ya tak tahu hari apa. Ada ke tak? Tak ada. Jadi sebab tu saya kata sebenarnya masalah ini telah jelas. Bila jelas hari Arafah, jelas juga hari Idul Adha. Ya dua tu ya singkung. Apa ada? Bila jelas hari Arafah, jelas juga hari Idul Adha. Sebab dua tu image ni kata hari Idul Adha ialah hari mengeringi hari Arafah. Apa ada tu? Jadi tak ada sebab nak tak jelas. Tak ada sebab nak kata nak jadi balah. Sebab tu bawa jadi ada sebab juga nyembalah rakal lah ni. Sebab kita sepak kata duk jadi pening tengah tari ni. Pening tengah tari ada juga. Duk gagah-gagah tengah tari. Berat juga ni dunia umat Islam. Nah, baik itu makanya cuma sekiranya mau menganggap masalah ini sebagai masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas dari Quran dan hadis atau hadis sungguh yang menterjahkan mana-mana satu secara putus, maka masalah ijtihadiyah ini hendaklah diterjahkan oleh pihak berkenaan. Fire up chop. Nah, dari kalangan pemimpin Islam tapi berdasarkan maslahah rajihah. Maslahah yang sungguh-sungguh menterjahkan kepada faedah umat Islam. Kemudahan keselamatan dan kesatuan umat bukan geterjah pak sebelah balik timur hu hara umat ni bukan itu
kalaulah pemimpin Islam lagi cari satu pihak terjah, satu pihak yang menimbul fitnah lah ni, bukan, bukan maslahatun rajahatun, bukan. Ha, itu dia. Itulah di antara kaedah fiqh yang berhubung dengan tanggungjawab pemimpin Islam, iaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ani al-Mansur fil qawa'id di Zarkashi, al-Ashbah wal Nazair li Suyuti, Ashbah Nazair li Ibn Nujaym, al-Qawa'id al-Fiqhiyah li Nadwi. Ani banyaklah. Ni apa kaedah usul fiqh? Qawa'id fiqhiyah dia panggil. Maksudnya urusan pentadbir imam atau ketua negara terhadap rakyat adalah tergantung pada maslahah. Masalah-masalah ni masalah ummah, bukan masalah suntua. Masalah al-ummah, maslahatur ra'iyah. Waktu baik segala ijtihad menyebabkan orang itu rabdai. Kerana aqlian terima boleh, syar'ian pun terima boleh. Bukan kata aqlian pun tak boleh terima, syar'ian pun tak boleh terima. Ha, itu bahaya. Itu bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Aqlian pun da'ih, syar'ian pun da'ih. Tak terima sini da'ih. Bukan kata siapa tak ada orang nak kata tu tak. Tapi jadi orang segelintir orang. Bukan duduk di puak ijmak ni tak. Bukan duduk di puak yang jumhur tak. Kita cuma boleh duduk di jumhur, tak ada dah. Kalau tak boleh ijmak, duduk di jumhur. Kalau tak boleh jumhur, barulah kita rajuk kepada kumpulan yang agak kecil. Ni sengaja cari kumpulan agak kecil. Barang jumhur tak ada. Kita sengaja pergi tempat, cari tempat. Colek-colek untuk nak jadi satcai kong tua eng di pak puak. Nah, tak ada kata nak mikir hak ummah. Terutama hak haji ni kena mikir adab lok, bukan mikir adab tongtin. Kalau siapa ambil haji mikir adab tongtin, sedangkan kunan mai kau cai maqasidul haj, sedangkan kunan mai kau cai maqasidul syariatul islamiyah. Nah, daripada haji, daripada Aidil Adha. Oleh itu maka marilah kita nak minta jadi fa'ita tu pakak mikir tengok imolat. Nah, orang kita tak ada, tak ada kena di tok guru. Nampak dah pagi ni, nampak cerak-cerak. Sama telah orang nak ucapkan jing hen kanjai. Nah, sebabnya bagi cat bukan bagi tu jadi. Nah, saya tak ingat, saya dah ingat dah berjual hani kap jisip hapi malah. Bukan baru. Ya mula kelik berjual. Ni mari juga. Saya mai kit mai nak wacap maik. Nah, ความ kit bab ni ในช่วง เวลา อย่าง นี้ tapi พอ มา ก็ เรา ต้อง บอก อีก nah bawa mari kita kena royak pula. Kita jangan puas royak. Sebab manusia berhajat pada royak semua. Tong ciceng tu. Nah, patut le fai ke kong cak cak wa jangan cak tam jangan cak tang cu jin jangan kau rapi chop na Allah Subhanahu taala. Saya tak ada tang jawab. Saya rapi chop ke nah ciceng hai chat. Nah, cu jin Islam belah mano, le chen kuam kit lah mano. Nah, le chen gani gani. Saya tidak nak kata demo jalan 100 salah salah 100%, tapi dengan tu baik panha balah ning ning nah top tuan nah nah top tuan benalah ning panha tu baik orang pada apa puak ni tak tahu kata nak nak puasa hari apa nak raya hari apa tu baik wa tiga puak dah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Betul ke tak kita sebagai imam tasarruf ala ra'iyah bil maslahah balah ni betul ke tak? Nah, nah minta minta pakak pakak mikir, hei pemimpin-pemimpin pakak mikir, saya sebagai tok guru saya kena royak menalah ni, nak royak pada pemimpin, royak pada rakyat, royak kedua wajibkan saya royak kedua. Pada mana nak pakak tok guru tak saya pakak, apa dia pemimpin saya pakak, tak ada gapa, tak ada, tak ada salah saya. Rakyat tak saya pakak, tak ada salah saya. Saya kalau saya tak royak dia salah saya, bahawa saya tak royak salah saya. Nah, bahawa saya royak dia mahu saya pakak, tak ada masalah apa. Nah, dia mahu kira tengok dengan Tuhan dia mahu lah. Nah, kadang mau tak terima, mai kira tengok. Nah, dengar kita supaya kita boleh nampak. Daru'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolak kerusakan adalah lebih dahulu dari pencapai maslahat. Kita duk wasa maslahat, ada pun pak ayah nak jaga pun jaga ni. Pecah belah ni, gapo boleh jadi. Nah, nak tahu duk tu Arafah sama tak ada biasa pecah belah. Kita payam saya klik 25 27 tahun dah. Mai ke fafun. Satu hari tahun tu saya duduk Mekah. Demo telefon gini, nak lah hana ni. Saya jam tunduk sebab saya tak tubik surat saya lagi. Belum saya tubik surat lagi. Nah, supaya ni juga cerita apa ni?
jalahi dengan Arafah ini. Sini tak ingat semaya pada ni. Semaya hari tashrik semaya. Tak selawat. Sebab apa? Sebab kita nak tunduk. Tapi lah ni kita royak dah. Ni cerak malak. Cat mak. Lapat 86 kon senci. Tantai cula raja menteri lompai. Kira tengok. Nah, pasti jadi saya nak buat gana lagi. Dan nak minta saya lana. Saya nak minta kau kuan hencai kepada saya hati. Nah, pahala buka baru. Saya mesyuarat ingat haning pada tahun apa dia? 1991 gitu syarat han. Sekali masa apa dia? Masa cula Muhammad Prasad lagi. Muhammad Prasad lagi. Prasad Muhammad. Nah, 1991 lah ni 2014. Dalam 25 tahun, dekat-dekat 23 tahun. Syarat dah ni. Di naga Eka Chan setuju di naga tiga cawak ni untuk raya Aidil Adha turun Arafah, raya Aidil Fitri tengok anak bulan masing-masing. Ya tak ada sakut dengan Arafah raya Aidil Fitri, sakut Mekah raya Aidil Fitri. Puasa, masing-masing puasa oleh dunia. Tak ada sebab lagi sakut dengan pusat dunia. Tu pun cik boleh nak satu. Tapi kalau tak satu, ada juga jalan mula huzur ya bang. Hukum Aidil Adha ni ya berhubung sedunia ni. Tak ada sebab nak uzur. Tak ada sebab nak uzur. Kita uzur ni, pas bukan kita, banyak uzur. Uzur belakang. Tak siapa maqasid syariah. Boleh jadi salah mana, saya tak tahu salah mana. Tapi pentingnya kita sebagai nak wicakan ni, kita rusak atma dengan benda ni. Tak siapa go hak syariah Allah Ta'ala nak. Tak siapa nak go. Kita kena bawa umat reti siapa ke go. Nah, umat Islam dan nak. Itulah. Nah, jadi hak-hak di negara pada 24 tahun dulu. Syarat di negara ingat lagi saya Dr. Leng, Dr. Jihad dak ada Allah yarham. Banyak orang lagi Dr. A. Ali, Dr. tu Dr. Nah, la ilaha illallah. Lepas pada gibakak-gibakak suarahan dia gak di Sun Klang. Suaranya 20 berapa orang tangga tak 17 akik tangan lek nak turun Arafah lah 5 orang tak saya turun ya 17 dengan 5 lepas tu cula kata dia cakap kantek ya duduk sepa dulu sepula cula masa tu Allah yarham Allah yaghfirlah Allah yarham Allah yaghfirlah. Nah, jadi tak terima juga lalu tu kita klik wak di Paktai ni klik bakok pergi selalu jalan ada yang naga dia ingat lagi wak di naga. Nah, masa tu siapa di Pratan naga saya tak ingat. Nah, Kacan tiga wilayah, tiga ke lima wilayah tak silap. Nah, tak ingat itu. Pentingnya setuju kalau duduklah tu sini kita jadi ada duduk cocoh-cocoh syaitan dia meja mari umat Islam ni ning tanggung wai sombong syaitan na'udzubillah. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Berdasarkan kaedah-kaedah itu nyatalah bahawa semua perkara yang khilaf yang masing-masing mempunyai dalil yang tidak dapat diterjahkannya secara putus saigia diterjahkan pendapat atau oleh atau amalan yang boleh membawa kepada maslahat perpaduan umat. Cari apa satu umat. Walaupun itu adalah pendapat yang sahih bukan asah sekalipun. Ni yang ada cerita lah ni. Ya pendapat orang nak dalam mazhab Syafi'i ya terbit dua puak. Satunya yang kata kena pada ra'i matalik. Imam Syafi'i tak suka ni. Imam Syafi'i duduk dia tak ada ra'i matalik. Nah, puak yang keduanya tak ada kena ra'i matalik. Nampak mana wajib semua dunia ikut. Imam Syafi'i lah tu lah. Dan satu kumpulan daripada mazhab Syafi'i. Tapi dua-dua tu tu hak ni sahih ni asah ya. Bukan kata siapa tangga hak ni sahih hak ni batil dak. Nah. Bukan arjah atau yang rajah bukan arjah di sisi setengah ulama kerana kesatuan ummah adalah wajib. Nak jaga umat ni wajib. Tak tahu dah tu baiklah ni cerak ke pecah. Apa itu tu baik jugaklah tu. Mi headphone arai kita nak prakat yang ni naima
tahu ruak apa perakat lah tong tak jak lena. Mana kata kita tak bijak lah tu. Nah, apa kita nak cari benda lah tu nya. Nah, saya nak minta jadi umat Islam tu mikir banyak sikit benda lah. Sebab apa boleh jadi pecah belah kita? Saya menetap pecah belah. Tapi tak tahu nak kena kerana kita di rakyat, bukan kita di pemimpin. Kalau dia mau hajak kita kata kita buatlah lainlah. Mau tak ada hajak, tak ada mau fikir minta fikir apa sekarang. Apalagi sekiranya pendapat yang rajah itu mempunyai alasan akli yang lebih teguh, ya alasan pendapat yang arjah di sisi setengah mazhab ulama Syafi'i. Ini ada bahasa lah dari kitab ni, ada bahasa ni dari kitab ni, tapi di sini saya tak ada aridah lah. Nah, dan sudah tentu amat dahsyat lagi sekiranya masalah tersebut membawa pada kesusahan dan perpecah umat sama ada peringkat negeri masing-masing maupun di peringkat umat Islam sedunia. Lah ni kita pecah umat Islam sedunia, sama kita berpecah, dunia berpecah. Apa kita nak apa lagi? Tak apa eh? Sama kita berpecah dengan dunia berpecah. Tak yet tuk radak dulu dah. Nah, sini siapa rapi cok? Tak yet umah ni rapi cok ke punam rapi cok. Nah, tak yet umah ni ke punam rapi cok. Nah, umah masa dia awak tak kena lagu dia mungkin gini. Sampai lah ni orang cirik belakang dah, orang ngaji belakang, orang taluk belakang, orang baca anjak belakang dah. Siapa belakang pada rumah zaman online belakang zaman lah ni. Nah, orang tak ngaji agama pun pandai baca surat agama zaman lah ni. Pak kita nak kata rana ke dia? Nah, bon kuamru, kuamru ni penting sekali. Oleh itu kita nak sebar orang cidik. Dia mau cidik, dia mau tak turut gaduh-gaduh lah. Oleh itu dinasihati sebuah walil amri wajib berhati-hati tentang mengeluarkan satu perisytiharat yang membawa berperpecah umat. Sama sekali jangan. Jangan. Kena jaga malak-malak. Hei walil amri, nah jaga malak-malak. Nah, kalau boleh top tuan semula dah. Kalau boleh top tuan korong, top tuan mai. Nah, เพื่อถูกต้องกว่าแม้จะที่ทําแล้วถูกต้องแล้วแต่ว่าเพื่อความถูกต้องกว่านะมิซานะเพื่อนําไปสู่ความเอกภาพขอร้องนะกาลบุลีนะไอดิลอฎฮา menurut hari arafah adalah sah di sisi semua pendapat ulama Islam. Kalau tu arafah ไม่มีคนคนหนึ่งในโลกนี้บอกว่าไม่ sah kalau tu arafah. Ini saya jenjan dai jenjan selalu dah dengan semua matatai dua yang demi kesatuan umat serta lebih betul dengan maqasidus syariah dan selaras dengan sunnatu Rasulullah SAW diserukan supaya penentuan Idul Adha hendaklah menurut pengisytiharan resmi mengenai hari Arafah di Makkahul Mukarramah, iaitu hari Idul Adha ialah hari yang mengeringi hari Arafah yang imam para hujah wukuf di Arafah kerana beberapa sebab. Di antaranya sebab apa saya syolah tu, masalah kesatuan umat dan membesarkan syiar pada hari besar Islam adalah wajib diutamakan dari masalah berlainan matlak. Kerana berlainan matlak tidak ada alasan yang jelas untuk diiktibarkan, tak ada mai mi headphone tipa sama rau carap khususnya dari Quran dan Sunnah. Kalau klik pada Quran Sunnah tak ada asal. Nah, hari Arafah menurut ajaran Rasulullah adalah terikat dengan Arafah dan amalan wukuf para hujjah di pada Arafah. Dan Arafah hanya satu tempat sahaja di dunia dan wukuf juga satu hari sahaja dan satu kali sahaja lestar. Apa dah tu? Manakala hari Aidil Adha ialah hari yang mengeringi hari Arafah menurut penegasan Imam Syafi'i, dan hari itu adalah diharamkan berpuasa padanya. Hari-hari apa siapa? Hari-hari apa siapa hari-hari? Kita kata raya apa itu hari 4-10. Kalulah Aidil Adha, Aidil Fitri, bapa boleh tanggung. Tapi buat Aidil Adha, tanya tak puasa apa? Puasa Arafah. Arafah bila? Hari Jumaat. Pakai puasa lain dari Jumaat? Arafah rana? Ya tak puasa hari 9. Siapa suruh puasa hari 9? Dalam hadis yang kata siam yaum arafah bukan siam yaum tasak. Timur syariat pia puasa hari 9. Syariat kraya lah kun puasa wan tikau. Ta syariat Allah sunnah Rasulullah ke wan arafah. Macam wan tikau.
Tapen wan arai ke laut teh wan araka Arafah Nabi ka bakla yauma tu'arifun tu mana Arafah. Saya yang ngong ju arai ti tam hai phuak rao tong song sai. Nah, saya tak erti mod panya samrak saya untuk ngoyak benda ni. Nah, banyak ngoyak banyak kali benda ni. Tapi alhamdulillah lah hari ni okat ik. Nah, ni ke wikrit ma pen okat. Nah, okat bok ik krang neng. นะสำหรับพี่น้องที่ยังสงสัยอยู่นะเราถูกเชิญมาซิยามเยามาอารอฟะไม่ใช่ถูกเชิญมาซิยามในวันที่9นอกจากเราไม่รู้ว่าวันอารอฟะวันอะไรอันนั้นอาจจะอนุโลมเท่านั้นไม่ใช่ว่าแน่นอนนะอนุโลมวีซาบะอิตะตะฮาวสมัยก่อน 1,000 ปีมา100ปีมาก่อน200ปีมาก่อนอาจจะไม่รู้ได้สมัยกับปลายาอาจจะเป็นไปได้ jadi kita klik zaman kapal layar กลับไปสู่สมัยเรือใบอีกแล้วนะอัลลอฮุบิลลาฮิมินซาลา jadi kita bukaya bukaya patut kata minta usung-sungguh paham Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun Allahumma astaghfirullah wa atubu ila astaghfirullah wa atubu ila astaghfirullah. Hari Arafah sekarang dapat disaksi dengan mata telinga oleh umat Islam sedunia dengan cukup jelas dan seni, manakala siaran langsung televisyen, radio, telefon, internet dan lain-lain melalui siaran televisyen. Maka tidak ada sebab untuk didakwa, tidak mengetahui oleh sesiapa pun, bahkan tidak ada sebab untuk menyalahinya dalam pandangan syariat Islam dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mai misahid tidak tangkat yang dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi oleh atas hari Arafah, hari yang ime keluar daripada Arafah. Itu sunnah Nabi. Hadis sahih. Nah, kita nak kaji dengan hadis sahih lagi. Masa apa kita jumpa dah kaulah tu. Tak ada kan awal. Kadang nak awal lepas situ. Nah. Ikhla sabit anak bulat Zulhijjah dari Makkah ke Mekah dah cukup senang untuk diketahuinya melalui macam-macam alat perhubungan yang moden hari ini, serta mempunyai masa berapa hari untuk para pemimpin berisytihad dan bersedia sedia dalam mencapai sebesar-besar masalah Islam pada satu-satu hari dan masyarakat khususnya dalam maqasid syariah. Nah, mengenai masa maqasid syariah dalam menyatu padu kaum Islam. Hari Arafah, hari Aidil Adha dan hari Tashrik adalah segugus hari yang paling mulia dalam setahun. Hari yang mesti dijadikan syiar kehebatan umat Islam yang tidak patut dijadikan syiar perpecahan umat Islam di dunia ini. Tak patut jadi. Dan penentuan hari Aidil Adha menurut hari Arafah di Makkatul Mukarramah adalah unsur penyatuan umat Islam sedunia yang merupakan asas tujuan Aidil Adha. Dan itulah hakikat Islam yang sebenar. Wallahu alam. Kalaulah hari-hari mulia agung dan hebat seperti ini tidak dapat menyatu padukan umat Islam lagi dengan apa sebab sekalipun, maka manakah hari yang umat Islam dapat menyatukan syiar perpaduan mereka yang hebat kepada dunia? Hari besar-besar lah yang tak boleh bersatu, hari lalu tak ada, tak kena mikir lah. Nah, pakat terjah tak ada berhenti-berhenti lah. Hari besar pun terjah tak berhenti juga, hari lalu tak ada halal, cendah kot tu, cendah kot ni semacam. Jangan semua. Mari kita pakat satu, hei umat Islam. Siapa turut syariat Allah, sunnah Rasulullah, nah, pendapat yang jumhurul ulama, satu padulah umat. Siapa menyalahi itu, maka na'udzubillah. Fitrah umat Islam sedunia yang bersih dari fanatik. Segi kuam sancat hayan manusia bersih dari fanatik dalam menghayati ibadat pada hari Arafah dan Aidil Adha, juga hari-hari tashrik adalah lebih terikat, bahkan lebih senang hati apabila berhubung dengan kenyataan hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari Tashrik diisi para hujak di Arafah dan di Mina daripada terikat dengan ru'yah al-hilal di masing-masing negara. Ini jelas fitrah, segi fitrah. Wasanok honu. Tanya orang apa-apa, oh, sebut Mekah suka, buat Arafah serenak. Nah, naik boleh tak ada mikir benda lah, tengok supaya ada mana. Apa ada? Dan memang fitrah itu adalah selaras dengan maqasid syariatul Islamiyah yang bertujuan menyatu padukan umat Islam pada hari-hari besar Islam dengan berpaksikan Ummul Qura sebagai pusat. Allahu alam. Tidak khilaf di kalangan ulama
Islam, para ulama Islam mu'tabirin dari semua mazhab termasuk Imam Syafi'i sendiri dan Asy-Syafi'iyah, mengenai harus bagi ahli satu negeri untuk ikut berpuasa atau berhari raya menurut anak bulan yang dilahak dan diisbat oleh mana-mana negeri di dunia ini. Nampak di mana? Tak apa. Tak nampak negeri tak, tak apa. Harus. Benda ni hampir tak ada khilaf di kalangan ulama. Boleh. Buat apa kita tak pakai lesen boleh? Ini kita ada. Boleh, tak ada khilaf. Tak ada kata tak boleh tu kot. Tak. Tak say tu kot. Ha, bukan. Tak say bukan tak boleh. Boleh kasih tak say kasih. Ha, bukan. Itu kelari yang tak say dengan tak boleh. Islam tak ada kata tak boleh tu kot. Anak mula negeri lain. Cuma kita nak jaga apa kita tu. Na'udzubillah min dalik. Kita jaga apa? Jaga apa? Jaga ibadat lebih molek. Lebih-lebih lagi barang ni, barang sedunia ni. Tak ada kena jaga apa dah. Ha, ni kalau kita kecek masuk Aidilfitri kata. Tapi saya tak ada riak orang Aidilfitri. Sebab situ tu hai okat lagi. Sebenarnya boleh riak orang juga. Saya jangan main riak orang dengan. Sebab benda tu hai okat. Hak ni nampak. Nampak do'ah. Nampak do'ah. Saya rasa serabut juga ada do'ah. Do'ah ke mana? Do'ah dia tak erti pun jelah. Do'ah dari mana saya tak erti juga. Do'ah ke apa? Do'ah. Do'ah tak ada do'ah ni. Nah. Kalau lah hari mulia apa dia, ahli negeri untuk berpuasa atau berhari raya menolak, menurut apa dia, anak bulan disebab mana-mana negeri. Walaupun bersalahan matalik. Imam Syafi'i tak ada apa. Imam Syafi'i tak ada erti. Bah matlak. Imam Syafi'i sendiri tak ada intibar matlam. Apalagi di Makkatul Mukarramah. Nampak nak mula di Mekah pula. Kau sedap lagi kita nak intibar. Kalau nampak di Australia pun tak apa kita. Tak masalah. Ikut negeri mana. Asal nampak. Boleh. Tak ada pihak kata haram tu. Tak ada. Haruh tu jilah. Ijmak kata haruh. Apa kita buat apa kita tinggal haruh. Demi nak menyatu ke umat apa kita kacau duk pegang seolah sit lah we sit pada dia sit tu bukan mayat. Nah, makna kata bukan makna harewak dah. Kalau lah betul, nah itulah saya malah baca dah tu, dia baca ke sendiri lah. Nah, banyak lagi. Allahu Akbar. Masa pun tak ada banyak dah. Nah, tengok muka sebelah. Rengkahnya Aidil Adha menurut kenyataan ahli Arafah adalah sah dengan ketiada ikhilah di sisi semua pendapat ulama dalam semua mazhab. Kerana itulah pendapat Imam Syafi'i yang selaras dengan maqasidus syariah. Sebaliknya Aidil Adha yang tidak berpandu pada kenyataan ahli Arafah adalah dianggap berlawan dengan pendapat Imam Syafi'i dan jumhurul ulama dan bercanggah dengan maqasidus syariah Islamiyah. Wallahu a'lam. Menentukan hari Arafah dan Aidil Adha adalah mas'uliah. Ini saya kecek dengan pemimpin molek. Nah, kan demo tak apa. Saya nak serah pada pemimpin hak ni. Tanggungjawab dia. Dia kena tanggungjawab dengan Allah Taala apa? Mung suruh puasa hari yang tak kena dengan hari Arafah. Siapa nak tanggungjawab dengan Allah Taala hak ni? Cari tengok baik. Hari Arafah gagal dah hari ni. Cerak molek hari Arafah. Kita suruh puasa hari lain. Lik, tak saya puasa hari Arafah. Puasa hari lain. Siapa tengah jawab? Nah, orang puasa diri pun gimik palapi ya. Siapa suruh hari itu? Siapa suruh puasa hari bukan Arafah? Hari Arafah hari apa? Tanya Nabi lah. Jangan tanya orang lain. Tanya Nabi hari Arafah hari apa? Tanya Imam Syafi'i hari Arafah hari apa? Atuh. Lepas tu kalau entah ni puasa bukan hari Arafah, entah nak gimik palapi ya. Siapa suruh hinta puasa hari itu? Kalau ketua hinta suruh hinta, kita gimik pahala dari ketua hinta tu. Nah, karena hinta bukan duduk dengan Allah tak, tak ada duduk dengan Rasul tak. Nah, jelah molek ni, benar-benar jelah. Saya nak kecek lah mana lagi. Jadi takut jadi mulut huduh. Saya tak ada, tak say mulut huduh. Nah, nak jadi molek. Tapi bekain tu mesti lah pasal ya. Bukan bekain, nak ucerak tu. Bukan kata bekain. Oh, cerak. Ha, kalau kecek memangnya tak cerak. Ha, tu. Ya tok guru nak ucerak. Nah, walaupun balai ada jalan lain tapi bagai jelah molek.
Saya tak ada nak kata demo nak ambil ijtihad, katanya berhak demo nak menentukan hukum tak serupa dengan Mekah. Nak tu ulama dalam kitab hak kurun yang ke 8 dulu. Lah ni kita kurun 15. Ya John Lang zame kapal layar. Nah. Ambil hukum zame kapal layar mai wah kuam nai wen ni. Tak kena. Orang panggil hukum tak ada dengan zame panggil. Tak leh. Islam ni berubah menurut perubahan zame. Islam ikan pelan-pelan tam kuam agapa kuam maksum dengan tuk runtung semai. Nah, sampai tu kena pada-pada hei umat Islam. Hei umat Islam. Nah, marilah we jadi sungguh. Nah, jangan sungguh. Nah. Kemudian Imam Syafi'i ni zaman tak ada teknologi pun sekarang tu dia tak nampak dah. Bersalah matlak. Kita zaman penuh dengan teknologi ni, kita duk kalut dengan matlak lagi. Wasa malu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu rahmatan wasa. Imam Syafi'i mai henduai dengan matlak. Siapa nampak dana wajib puasa seluruh dunia Imam Syafi'i. Imam sendiri. Zaman ya tu zaman 1400 tahun dah. Zaman khat zaman utah ya media. Mai hendu lah. Sebab tak ada tepat laktan dari sunnah Rasulullah SAW hai cat untuk nak pegang dengan dia, tak ada. Mari belakang ni jadi yoyek mari matalik belakang ni. Subhanallah, syaitan yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Nah, syaitan ni nak pecah umat. Syaitan ni nak buat jadi nah yuqa'u bainakum al-adawatu wal-baghdha. Syaitan kejaya syaitan. Jadi matalik ni mari belakang masa dulu tak ada. Ha, bawa mari belakang ni kita ke hencai samai nana samai ti susan yang jak bawa susan ngai dai ni yang ter mata lain ik lah. Jadi zaman teknologi ni jadi mai dai mi payot arai patu kata kita umat Islam ni. Tapi walah nalah nabu saya ke henduai secara doa anulum Aidil Fitri puasa doa anulum henduai. Nah, nak buat mana? Tapi kalau hati saya puasa pun nak turut dunia, nah, Aidil Fitri pun nak turut dunia, Aidil Adha tu bagi saya hampir-hampir wajib, hampir-hampir wajib. Nah, sebab itu maka sebabnya kesatuan umat sedunia. Siapa kata nak tengok umat Islam sedunia bersatu, semua maka akik tangan belakang. Jahat-jahin umat Islam tua lok ni ruam tua kan. Hai hen pen an neng an dia kan. Tuk kon cap jangan. Nok cak orang ada rok dalam ni. Orang ada rok ada arah. Ya cak. Nah, cak klum pak puak, klum tu klum ni agak. Nah, patu dak conti kerja tu kerja ning wahu wahida belakah lu. Syaitan belakah, na'udzubillah min. Syayatinul insi wal jin. Tujuannya tak sebab kita bersatu padu. Kita ni huduh molek pun zaman lah ni ada molek ada huduh. Tapi kita nak irisa. Ada sa. Sebab tu kata huduh molek pun kita pisah irisa. Jangan duk tengok mong pada orang tu gini-gini. Oleh itu maka ikhwan yang saya beli sekalian. Nah, pada hari ini saya rasa tengok pada keputusan syarak. Muka 14. Nah. Saya muka 13 tu lagi. Waliul amri wajib memilih dasar yang lebih benar dengan sunnah Rasulullah SAW lagi selaras dengan siasat syariah dan maqasidus syariah dalam sesuatu masalah yang sering membawa perpaduan umat. Kalau sunnah Nabi, kalau siasat syariah betul, maqasidus syariah betul, cerak menyatu padu umat. Ini nenon nampai sukuam ekapap nenon. Tapi nah, bukan berfikir sekadar untuk mencari pendapat-pendapat segelintir manusia, pendapat yang klum lek-lek atau klum jai tawa taput terhadap lo menjang lek jua tanpa berfikir terhadap perasaan dan kesusahan masyarakat dalam mematuhinya. Orang ramai nak patuh susah dia fikir yang ambil mesin klung-klung gitu ya, ambil tak ada mesin ambil fikir jumhur dak.
Hak dekat dengan sunnah Nabi. Umat Islam ni kalau sunnah tak ada pihak nak tolak kalau sunnah. Tengok dulu kita duk hari sunnah. Mula-mula tolak lah ni pakai ambil belicing dah. Belai nak tolak sehari dua patut yang ambil habis. Tapi hak ni insya-Allah kau hari kau tak say. Hak pasal menyalahi dengan sunnah. Kau hari kau tak gerak, kau tak ada harga, kau gelak, kau gelak, kau gelak. Kalau sunnah, mula-mula nampak gelak, lama-lama kau cerah, kau cerah, kau serap sunnah. Sunnah ni macam tu. Kita tak reti belah ke dia lah. Nah, yang kau reti gi tu, belah kita tak say lagi. Kalau sunnah, insyaAllah nenon. Dia tu menyatu, bukan memecah belah sunnah. Begitu juga maqasidu syariah, menyatu padu, bukan memecah belah. Siasat syariah yang benar daripada pihak hakim, yang menyatu padu, bukan memecah belah. Apalagi memecah belah masyarakat. Jadi kita susah di rakyat. Bilalah pemimpin kita wakil satu benda yang hari elepan itu selalu dah pecah. Hari elepan itu pecah selalu dah. Ada kena tunggu orang banyak hari mikir tak. Nak ayat atau pandai dia gembah wah. Nak ujian pecah. Kalau kita tengok lah mongrai, dia berat benar. Boleh baca teruk lah. Tujuan nak pecah umat ni. Kita kesia kepada tak. Ketua kita tu kita kesia ya dah tak sihat. Nah ketua kita. Ah tu. Nah kita kesia situ. Dan mau akan comti dia. Orang lain buat buku tapi akan comti dia. Nauzubillah min dalik. Minta sabar malak jangan comti dia. Sebab saya tahu kata dia sendiri nak serupa kita juga. Tapi kerana beberapa permainan orang menyebabkan tu benar ni. Ini saya tahu rahsia ni. Oleh itu kita jangan gaduh comti belah ketua kita. Malak ia tak ada duduk di negeri pula duduk Mekah pada. Nah, jadi sebab tu dia mengatakan nak turut dia, turut Mekah. Nah, apa dia duduk dekat. Nah, siapa nak turut dia? Ada budak-budak duduk buat mengilah-mengilah cara dia. Saya tak reti dia mau jadi tu. Nah, saya nak royak bagi hak sungguh. Belah mana sungguh tu? Nah, lah ni umat Islam kita bertanya demo di Mekah. Puak lagi. Suka nak kita turut ya tak? Cerak akit tangan 1,000, 10,000 nak suruh turut dia belakang dia dah. Yak diculah li nak akit tangan nak suruh turut dia belakang. Siapa tak puas hati puasa Arafah pada hari puak ia duduk Mekah? Tanya puak duduk Mekah, waris dia mau, pupu dia mau, pak saudara dia mau pergi. Kawan nak puasa Arafah hari ni? Ah, mak ya Mekah mata. Ah, Arafah marah ni baca. Itu pun Nabi. Pun Nabi. Jadi anak saudara dia mengepek duduk Mekah. Dia tak ada pasal apa. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kata, saya tak tahu nak katalah mana ni. Iaitu baik ni nakal pada ni. Nah, sebenarnya nak kecek ilmu, nak kecek besi ilmu, tak usah kecek besi nakal. Tapi kadang-kadang apa tak nampak. Nak nakal katik pun nampak. Nah, la ilaha illallah. Saya minta istighfar dengan Allah Ta'ala banyak kalau saya bersalah dengan Allah Ta'ala. Takut benar-benar paling. Nah. Allah, marilah kita beriman kepada Allah berfirman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. An aqimud din wa la tatafarraqu fih. Maksudnya hendaklah kamu dirikan agama. Sehingga pada agama Aidil Fitri ini agama, Aidil Adha agama, Hari Arafah agama, diri tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah padanya. Ini nak ayat atau konsep agama ni tidak membuat berpecah belah. Kalau orang 100% agama, turut Nabi, turut Allah, tak pecah belah. Tak pecah belah. Menyalahi ngatu nak pecah belah. Memang Hari Arafah, Hari Aidil Adha menurut kenyataan Hari Arafah adalah di antara syiaruddin yang tidak ada sebab untuk berpecah belah padanya di segi syariat dan akal. Syariat tak ada pecah belah, segi akal tak ada sebab nak pecah belah. Terutama yuk learning Aidil Adha nah, kalau Aidil lain tu tak apa. Saya ka anulum, doi anulum. Ui. Nah, kalau Aidil Adha mai misahe, tiap mah sang kuam tak ye. Sebab dia puk pan kap gapa dia pitikam radap lok. Nah, pitikam radap dunia ni. Sebab tu kata minta. Sebab tu saya kata alangkah luas dan senangnya jalan nak bersatu padu. Allah, jalan satu padu luasnya tak ada spek sikit abot jalan nak bersatu padu. Alangkah spek dan susahnya jalan nak pecah belah. Tapi cari juga jalan nak pecah belah tu. Walau spek tak apa nak pecah juga. Kita tengok dalam Islam ni luas jalan satu, jalan nak bersatu. Jalan nak pecah belah lah susah, kena duk cari orang tu, cari orang ni, cari pendapat tu pendapat kan. Tetapi subhanallah qadarullah masyafa'an, tak jang juga kena pecah juga, kena jari jalan-jalan susah juga.
apakah belum sampai masanya bagi para ulama, hukama, umara, ruasa dan hukam yang dihormati sekalian untuk bersatu padu dalam membuat sikap tegas di atas dasar yang sebenar demi menyatukan barisan umat Islam melalui syiar ini iaitu Aidil Adha. Kalau boleh hak nisa tak apa dah setahun-setahun satu padu hak nisa dia kita. Hak lain pada tu nak balah-balah gilah. Dah wasa nak balah sangat kak. Nah, astagfirullah wa atubu ilaih. Tak ada suruh tu. Nah, bukan suruh. Nah, orang panggil apa? Orang panggil tahdid. Supaya budak pergi main panah. Lah tu ya. Bukan suruh pergi tubik main panah. Tak, tak. Nah, buat kawasa susah hati berdoah tu kena kata gitu katilah. Nah. Apakah belum mencukupi dengan penjelasan yang tersebut, saya akan cek setiap kitab dah. 86 orang otak dah baca kitab ni. Daripada culara cementeri siapa kepada orang luar negeri, haji-hadinya, apa dia, doktor-doktor, mufti-mufti yang baca belakang. Beri recommendation tulis kam kuan, kam ni yang habis kan dalam. Dalam bahasa siap apa ada, Cak Rumi ada lagi. Cak Rumi di Malaysia ni, Cak bahasa Rumi. Nah, la ilaha illallah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Apakah adanya jalan lain yang lebih dekat dengan tarikh Nabawi? Lain pada tu hari Arafah ni nak dekat dengan tarikh Nabi kepada Aidil Adha ada tak lagi hei umat Islam? Saya nak tanya. Ni ke kantah tai daripada saya? Ada ke tak lain pada cara yang kita hari ni yang boleh top senang hadis Nabi, tarikh Nabawi pada Aidil Adha dan kepada hari Arafah sebelumnya? Ada tak lagi? Cari tengok. Kalau ada ya pada saya. Lebih yakin dengan maqasid syariah Islamiah dan lagi. Kalau ada ya mari. Lebih selaras dengan semua pendapat ulama Islam dalam semua mazhab dulu dan sekarang. Ada tak lagi? Kalau ada lebih pada tu hari Arafah tolak ayat mari. Dan lebih membawa kepada perpaduan ummah. Ada tak lagi? Kalau kena tengok nak boleh, kena pecah nak tahu orang. Kita nampak dia ni tak nampak dia ni nampak nampak kak selera tak apa nama. Tapi kalau turut so habis cerita. Tanya tak boleh tak? Boleh. Boleh apa orang ayat atau boleh jadi so. Semua dunia hampir ijmak katanya harus ikut anak bule dano saja nampak harus. Ha tu. Bukan kata mazhab itu ke mazhab Wahabi ke mazhab tak ada. Ada. Semua tu pakat duk boh nak jadi orang pakat pecah belah belaka tu menalah tu. Saya duk ngajar 27 tahun tak aja sebut kalimah tu sekali habuk tak aja sebut. Cara waris Allah hak rasul yang belaka apa. Nah, ah tu. Jangan kena tipu lama dah dekat setengah kurung dah ni kena tipu lagi. Turun kubur tak senyap mana dah. Nah, la ilaha illallah. Keputusan mesyuarat majlis negara saya hari sini. Nah. Penutup. Kena tutup sikit dah. Tutup dah. Habis dah. Muka 15. Pakak cari waklik belakang lagi dah. Patu waktu baik sebawi pakak baca. Ah, kalau rasa duk serabut sapu nama saya tak apa tu boleh. Kalau rasa serabut dengan nama, saya buh nama tu saya nak tanggungjawab. Kalau tak buh nama nama tak, mai rap picak. Kraiwa yang ni. Nah, saya kena ayat saya kata. Tu saya buh nama bukan nak mesyuar gapo dak. Ya tiap-tiap orang kata kena tanggungjawab. Rapi chop kamput aja. Pom cak rapi chop. Nah, waktu nak tengok luas lagi buka ni. Tak erti Melayu, Malaysia. Tak erti Siam Melayu ambil Rumi di negeri Malaysia. Tak ada sebab dah. Nah, penuh. Nah, sebab penuh alhamdulillah. Penutup Siam Arafah dan Aidil Adha mengeringinya, mengeringi Arafah tu. Menurut kenyataan umat Islam berhimpun wukuf di Arafah adalah hakikat syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW serta selaras dengan ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah. Hei orang mazhab Syafi'i. Nah, hei orang mazhab Syafi'i. Hei orang mazhab Syafi'i. Inilah ijtihad Imam kamu Syafi'i dan para ketua mazhab fiqh lain-lain lagi. Hei orang mazhab lain lagi. Siapa ada mazhab lain? Ketua-ketua mung tu setuju belaka katanya buat tu Arafah tu lah kena sekali. Nah, sama ada yang dahulu maupun sekarang. Nah, yang terkenal dan dianggap sah diisi pendapat sekalian ulama Islam yang muktabar. Tak ada.
mak tak ada komen, tak ada. Sama ada yang dahulu maupun yang sekarang, ulama dulu ulama sekarang setuju pakak kata boleh belaka tu Arafah. Tak ada siapa kata tak sah. Nah, sebab kita nak puasa tahun ni, kalau kata hari jemaah tu habis-habis molek, tak ada ulama dalam dunia kata puasa hari jemaah ialah bukan puasa Arafah, tak ada. Kalau siapa kata ya bukan ulama lah tu. Nah, kalau ulama tak berani kata. Nah, lepas tu gak hari yang ke 9 tu, nah hari Sabtu tu kalau siapa puasa hari itu tu, saya kata dia tu kena tanggungjawab dengan Allah Taala besar. Minta pahala siapa tak tahulah, siapa dia tak tahu tertutup syariat mana. Nah, na'udzubillah min dalik. Dan para ketua mazhab fiqh. Nah, dan sama ada mengambil iktibar dengan berlainan matalik, apalagi yang tidak iktibar dengannya. Nah, kalau iktibar matalik pun tak ada apa, puasa hari ni boleh. Siapa iktibar matalik ya kata tak harah ya. Anggap apa? Tak wajib ya, bukan makna tak harah. Tak wajib. Tak wajib turut. Makna apa tak wajib? Makna kata tak ada mesti. Pas kalau turut tak ada dosa. Tak ada dosa turut. Pas kita demi nak menyatu padi umat, ada cang benar, tak ada masalah. Pas tak ada dosa, tak ada kata kena direpoh jalan berdosa. Kalau nak menyatu padu umat, repoh dalam dosa bahang lagi boleh nak menyatu padu umat. Ni bagi harus cerak-cerak. Tak sep jalan saja, tak sep jalan tujuan nak menyatu padu umat tak sep juga. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang natijahnya ialah kesatuan umat dan kehebatan Islam. Hebat Islam seluruh dunia pakak puasa belaka ning. Esok seluruh dunia pakak takbir, tak ada berhenti-berhenti. Nah, semenit kalau kita bunyi takbir tak berhenti ni, ya di pukul 9 pagi siapa pukul 9 petang hari. Kita ha Pama, ha Singapura, ha Gotu, ha ada ni berhenti takbir. Hari tu lah belaka dah. Tak ada kacang buat sikit lah. Nah, kalau hari lain-lain kau tu, masya-Allah Tuhanlah punya tahu. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Juga kemuliaan umatnya yang wajib ke atas kemuliaan umat Islam menegakkannya serta dapat menyahuti maqasid syariat Islamiah dari ibadat pada hari-hari tersebut. Sama ada hari Arafah atau hari Aidil Adha, dua-dua tu ibadat bukan main-main. Nah, patu ada setengah tu, oh ya tak tak sesembelih lagi hari itu ya kata. Nah, cari hijau belaka. Tak sesembelih apa hari raya dah. Ha? Ya kata Mekah tak sembelih lagi. Tak ada belaka buat dia. Pada masa sembahyang subuh tak ada orang Mekah tak sembahyang, sembahyang sah dah. Ha? Anda belakang lalu cari buku, cari buku belakang tu gaduh. Dia orang semayang subuh tak ada, Mekah tak mayat, orang semayang pukul 10 hari ni orang Mekah subuh. Jadi kita nak semayang selagi tu jadi penyakit semua. Ya kira hari, tak ada kira je hari ke sudah, supah hari je lah. Saya semayang subuh hari Rabu sudah, dia orang semayang pukul 10 hari Rabu juga sudah. Tak tu fardu cecak ruah hari tu. Tanya-tanya, was tang sekali dia tanya. Nak sembah ilmu tak serupa orang Mekah. Kalau sungguh buat dia. Syaitan mai wasuah kuat sungguh. Nauzubillah min dalik. Sebaliknya siam Arafah pada hari yang menyalahi takrif Nabawi. Pengertian Nabawi, pengertian Nabiwi dan kenyataan hari Arafah. Begitu juga puasa Aidil Adha mengeringinya yang menyalahi hari An-Nahar di Makkatul Mukarramah adalah menyalahi perkataan Rasulullah SAW, menyalahi maqasidus syariah dan perkataan para ketua mazhab yang masyhur termasuk Imam Syafi'i sendiri, bahkan menyalahi semua ulama yang muktabarin yang natijahnya adalah perpecahan umat. Pun tubik sepahari ini pecah, dan itu adalah suatu tanggungjawab pemimpin Islam di negeri itu di hadapan Allah. Ya tanggungjawab di hadapan Allah tentang perpecahan umat dan hambanya dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an wa huwa a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.